pendakian Merbabu via Swanting. Sesampai di basecamp Swanting di pagi hari sekitar jam 9 pagi, kami langsung melakukan registrasi dan juga checklist perlengkapan mendaki serta logistik sebelum memulai pendakian. Di pendakian Merbabu kali ini, saya mendaki bareng Farul, Rani, dan Dewi, kawan pendakian saya sewaktu di Gunung Laut. Selanjutnya, setelah selesai checklist dan diperiksa oleh petugas base camp, kami diwajibkan untuk mengikuti briefing agar supaya tahu informasi dari jalur Swanting. Nanti setelah dari sini, jenengan akan ke loket 2, ketua rombongan ke loket 2 untuk mendapatkan tiket yang ini. Tiket yang jenengan bawa ini jenengan transfer nanti dapat kayak gini. Harus dapatnya kayak gini. Soalnya takutnya di atas ada pengecekan, nanti kalau nggak bawa ini nggak bisa naik. Jadi harus nanti dapat dari sini, dapatnya kayak gini. Setelah dari loket 2 nanti langsung naik ojek. Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk memulai pendakian kami dengan naik ojek dari basecamp menuju gerbang pendakian Swanting. Dan perlu kalian ketahui, ojek tersebut sudah termasuk dari tiket pendakian. Jadi kalian tidak perlu membayar ojek lagi untuk naiknya. Setelah ngecek dari base camp sekitar kurang lebih 5 menitan, akhirnya sampai di gerbang pendakian Swanting. Di gerbang pendakian Swanting, setelah semuanya berkumpul, kami berempat berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pendakian untuk menuju pos 1. Setelah berdoa di gerbang pendakian, kami memulai pendakian kami untuk menuju pos 1. Dan beginilah suasana trek jalur dari gerbang Swanting menuju pos 1. Tidak membutuhkan waktu lama dari gerbang Swanting untuk sampai di pos 1. Ya, kurang lebih 10 menitan. Karena jalurnya masih tergolong bersahabat. Sesampai di pos 1, kita langsung lanjut menuju ke pos 2. Karena ujian sesungguhnya dari jalur Swanting ini adalah pendakian ke pos 2 dan ke pos 3. Yang kata orang, kita bakal dibikin sinting oleh ekstrimnya jalur pendakian dari Swanting. Ya, setelah berjalan sekitar 5 menitan dari pos 1, hujan pun datang. Dan alhamdulillah dikasih rezeki hujan. Dan kita harus pakai jas hujan. Di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, sialnya hujan turun membasahi jalur pendakian, yang makin membuat jalur pendakian Merbabu via Swanting kali ini menjadi terasa sangat berat. Ujian jalur dari Swanting sudah dimulai. Ini trek yang menguji kesabaran. Gak kebayang kalau hujannya deras.
jalurnya pasti becek. Cuaca hujan dengan trek jalur yang bikin sinting. Dan ini khas dari Merbabu Via Swanting. Masih di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Dan saat ini saya berada di lembah Mito. 400 meter lagi menuju pos 2. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan dari pos 1, akhirnya sampai juga di pos 2. Di sore hari sekitar jam 4-an sore, karena kami banyak istirahatnya. Sesampai di pos 2, melihat situasi teman-teman yang kedinginan, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tenda dan ngecamp di pos 2. Setelah berhasil mendirikan dua tenda, kami langsung menyalakan kompor dan masak-masak karena kami sudah kelaparan sehabis diajar oleh jalur trekking dari Swanting yang kata orang bikin sinting. Setelah itu kami langsung istirahat dan menyiapkan tenaga untuk summit pada dini hari di keesokan harinya karena jarak dari pos 2 masih sangat jauh untuk sampai ke puncak. Ya, tepat jam 2:30. Kita mau memulai summit untuk mencapai pos 3, Savana 1, Savana 2, Puncak Swanting, dan juga Puncak Merbabu. Ya, kita sedang bersiap-siap di camp pos 2. Dan kita setelah dari camp pos 2 untuk summit, kita mendaki menuju pos 3. Setelah berjalan kurang lebih 5 menitan dari pos camp pos 2, kita sudah sampai di Lembah Manding sebelum memasuki hutan dari Merbabu Via Swanting. Masih di perjalanan menuju pos 3 dan ini sudah memasuki hutan dari Lembah Manding. Dan OTW menuju pos 3. Suasana jalur sangat gelap karena kita summit dini hari.
Setelah berjalan 2 jam dari pos 2, akhirnya sampai di pos air. Pos air di HM 34. Tidak jauh dari pos air, kami mendaki sekitar 10 menitan untuk sampai di pos 3. Sesampai di pos 3, kami langsung bergegas untuk melanjutkan pendakian kami menuju Sabana 1 dari jalur Swanting. Setelah mendaki 30 menitan dari pos 3, akhirnya kami sampai di Sabana 1 dan memutuskan langsung melanjutkan pendakian kami ke Sabana 2. Di perjalanan menuju Sabana 2, saya berhasil mengabadikan pemandangan sunrise, pelangi yang nampak, dan juga pemandangan Gunung Merapi yang tampak sangat jelas di perjalanan menuju Sabana 2. Dan sesampai di Sabana 2, kami juga langsung melanjutkan pendakian untuk menuju ke puncak Swanting. Puncak Swanting. Sesampai puncak Swanting, kami lumayan cukup lama berada di tempat ini untuk sekedar menikmati keindahan dan juga berfoto-foto mengabadikan kenangan, karena puncak Swanting adalah ikon dari jalur Swanting dengan sabananya yang terindah menurut orang-orang. Ya, setelah sampai di puncak Swanting, kami melanjutkan pendakian untuk menuju puncak dari Gunung Merbabu. Dan di sana bukit Sabana dari puncak Swanting. Dan lanjut kita naik.
menjumpai trek jalur landai menuju puncak Gunung Merbabu via Swanting. Dan ini trek landai, trek bonus. Puncaknya ada di penghujung sana, di pojok. Setelah 30 menitan dari puncak Swanting, akhirnya sampai di puncak Triangulasi. Sesampai di puncak Triangulasi atau puncak tertinggi dari Gunung Merbabu, kami melihat tugu puncak yang roboh, yang mungkin ambruk diterjang karena badai yang sangat dahsyat. Dan alhamdulillah, setelah melalui perjalanan pendakian yang menguras tenaga dan tidak mudah, akhirnya sampai juga di puncak Gunung Merbabu. Rasa syukur tak henti-hentinya kami panjatkan untuk sampai di puncak Gunung Merbabu. Atas keberhasilan mencapai puncak. Sampai puncak. Atas keberhasilan. Ya. Bagaimana kesan pendakian Merbabu via Swanting? Merbabu via Swanting. Sinting, benar-benar bikin sinting. Mantap. 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 Kabut enggak? Oh enggak. Walaupun bikin sinting, akan ada pelangi setelah hujan. Waduh. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Rani sampai di puncak Merbabu. Kesan pendakian Merbabu. Mantap. Ini Dewi sudah sampai di puncak Merbabu. Bagaimana pengalaman pendakian Merbabu via Swanting? Terbukti bikin sinting.